Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 2. Kali ini kita akan belajar tajuk ruang dengan standard kandungan bentuk 3 dimensi. Di akhir pembelajaran, murid boleh mengenal pasti bentuk 3 dimensi berdasarkan huraian ciri-cirinya. Mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk 3 dimensi, mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk 3 dimensi. Murid-murid, cuba lihat di sekeliling kita. Terdapat banyak objek yang terdiri daripada bentuk 3 dimensi. Apa yang dikatakan bentuk 3 dimensi? Bentuk 3 dimensi adalah bentuk yang mengandungi 3 dimensi iaitu panjang, lebar dan kedalaman. Ia mempunyai permukaan sama ada rata atau melengkung. Lihat gambar rajah ini. Ia adalah antara ciri-ciri yang boleh kita kenal pasti dalam bentuk 3D iaitu permukaan rata, sisi, cu dan juga permukaan lengkung. Kenal pasti bentuk 3D. Lihat gambar rajah ini. Ada 6 permukaan rata, semuanya sama besar. Ada 8 bucu, ada 12 sisi. Dan dadu ini bentuk kubus. Kubus. Ada 8 bucu, ada 12 sisi. Juga 6 permukaan hanya segi 4 tempat. Pemadam ini bentuk kuboid. Bentuk kuboid. Lihat kubus dan kuboid. Ceritakan ciri yang tidak sama. Ciri untuk objek dadu yang bentuk kubus ini 6 permukaan rata, segi 4 sama, 8 bucu, 12 sisi lurus. Untuk objek pemadam ini berbentuk kuboid. Cirinya 6 permukaan rata, segi 4, 8 bucu dan 12 sisi lurus. Nampak ciri seakan sama, tetapi ada satu ciri yang tidak sama, yang mana yang ciri yang tidak sama ialah kubus mempunyai 6 permukaan. Segi 4 sama, manakala kuboid mempunyai 2 permukaan segi 4 sama dan 4 permukaan segi 4 tepat. Baik, lihat contoh gambar kedua. Ciri-ciri bentuk 3D. 4 permukaan rata segi 3, 1 permukaan rata segi 4 sama, 5 bucu, 8 sisi lurus. Apakah bentuk ini? Bentuk ini ialah piramid. Mari kita baca ciri-ciri bentuk 3D ini. 1 permukaan rata, 1 permukaan melengkung dan 1 bucu. Ini kita panggil sebagai cone. Ada 1 permukaan melengkung, 2 permukaan rata. Ini adalah silinder. Cuba jawab, namakan bentuk 3D bagi ciri ini. A. 1 bucu, 1 permukaan rata, 1 permukaan melengkung. Jawapannya ialah cone. B. 2 permukaan rata segi 4 sama, 8 bucu, 4 permukaan rata segi 4 tepat. Ini adalah kuboid. Mari kita kenal pasti bentuk asas. Permukaan saya ada 6 segi 4 sama. Ini adalah kubus. Permukaan saya ada 2 segi 4 sama dan 4 segi 4 tepat. Ini adalah kuboid. Di sini ada jadual bentuk 3D. Kubus bentuk asasnya adalah segi 4 sama dengan bilangannya 6. Untuk kuboid ada 2 bentuk asas segi 4 tepat, ada 4 bilangannya dan segi 4 sama ada 2. Untuk bentuk piramid ada 2 bentuk asas segi 3 dengan bilangannya 4,
serempak sama dengan bilangannya 1. Bagi silinder, ada dua bentuk iaitu serempak tepat dengan bilangan 1 dan bulatan dengan bilangannya 2. Bagi kon, ada dua bentuk asas. Bentuk seperti suku bulatan ini dan juga ada bulatan. Untuk suku bulatan ini ada 1 dan bulatan ini ada 1. Cuba jawab. Nyatakan bentuk asas bagi bentuk 3D. Untuk A ini adalah cuboid. Jadi bentuk asasnya ialah segi 4 sama dengan segi 4 tepat. Untuk B ialah piramid. Untuk asasnya segi 3 dan segi 4 sama. Untuk C ialah kubus. Bentuk asasnya ialah segi 4 sama. D ialah silinder dan bentuk asasnya ialah bulatan dan segi 4 tepat. E ialah kon. Bentuknya ialah seperti suku bulatan atau seperti kipas tangan ini dan juga bulatan. Mari kita kenal bentangan bentuk 3D. Apa itu bentangan? Bentangan apabila sesuatu bentuk 3 dimensi itu dibuka. Lihat di sini. Buka kotak itu, apakah yang kamu dapat? Saya dapat 6 segi 4 sama. Ini bentangan kubus. Saya pula dapat 6 segi 4 tepat. Oh, ini bentangan kuboid. Lihat contoh bentangan ini. Ini juga bentangan kubus kerana ada 6 bentuk segi 4 sama sebagai bentuk asas. Bentangan kuboid ini ada 4 segi 4 tepat dan 2 lagi segi 4 sama. Ini adalah bentangan kuboid. Ceritakan bentangan kubus dan kuboid yang lain. Lihat di sini. Sini ada juga bentangan kubus. Kerana di sini ada 6 segi 4 sama. Di sini pula ada bentangan kuboid. Ada 4 segi 4 tepat dan 2 segi 4 sama. Di sini ada bentangan piramid. Ada 4 contoh bentangan piramid. Ada 4 segi 3 dan 1 segi 4. 4 segi 3 dan 1 segi 4 sama. Ini juga ada 4 segi 3 dan 1 segi 4 sama. Begitu juga bentangan ini. Bentangan piramid ada 4 segi 3 dan 1 segi 4 sama. Mari kita lihat bentangan kon. Bentangan kon adalah posisinya seperti ini. Bentangan kon ada satu bentuk yang seakan-akan seperti suku bulatan dan satu bulatan. Ini hasil daripada cantuman dua bentuk asas ini. Lihat di sini, adakah ini bentangan kon? Mengapa? Ini adalah bukan bentangan kon kerana posisi bentuk ini tidak berada dalam kedudukan yang betul. Seperti ini. Mari kita lihat bentangan silinder bulat. Ada satu segi empat tepat dan dua bulatan. Lihat di sini. Satu segi empat tepat dan dua bulatan. Cantumkan segi empat tepat. Cantumkan dua bulatan. Jadilah silinder. Namakan bentuk 3D bagi bentangan di bawah. A ada 6 bentuk asas segi empat sama. Kita panggil dia sebagai kubus.
B, ada 1 segi 4 tepat dan 2 bulatan. Ia akan menghasilkan bentuk silinder. C, 1 segi 4 sama dan 4 segi 3 akan menjadi piramid. Jadi, satu bentuk ini dan satu bentuk bulatan akan menjadi kod. E, ada 4 segi 4 tepat dan 2 segi 4 sama. Bentuk kuboid. Sampai di sini saja untuk kali ini. Hingga berjumpa di lain kali.